Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, ketemu lagi di channelnya saya. Oke, jadi hari ini tuh saya mulai puasa, yaitu mulai puasa bayar hutang karena saya punya hutang 8 hari ya, nggak dapat kepala dan juga nggak dapat buntut guys, jadi hutangnya 8 hari ya, dan hari ini saya mulai nyicil hutangnya. Buat kalian yang masih punya hutang, buat si cowok maupun si cewek, ibu-ibu atau bunda-bunda, bapak semuanya, buruan dibayar, karena kan kalau bulan ini atau bulan Syawal ini kan masih ada kayak aroma-aroma puasa gitu loh, jadi memang sangat bagus banget untuk membayar hutang loh. Jadi setelah kemarin lebaran, terus itu tuh saya pribadi kadang lupa, padahal itu pas saya datang bulannya, jadi kadang tuh lupa kayak saya puasa gitu loh, sampai sekarang pun juga seperti itu. Dan akhirnya ya sekarang ajalah kita mulai bismillahirrahmanirrahim, mulai bayar hutang ya. Saya jadi punya hutang 8 kali dibayar sekarang. Mudah-mudahan satu minggu lebih selesai guys, biar cepet selesai. Oke, jadi hari ini saya lagi mau cari dolar, dikarenakan apa ya, kita YouTuber pemula. Jadi kalau YouTube pemula itu menurut saya kita memang harus rajin-rajin bikin video ya, dan juga harus rajin-rajin arisan kesana kesini ya. Jadi kita tuh kalau nggak ngonten nggak makan ya. Karena apa ya, benar, kita kalau nggak ngonten nggak makan karena tidak bakal dapat dolar. Dapat mau bikin cari satu dolar tuh susah banget guys ya. Jangan bilang kita bikin konten duduk manis terus kita dapat dolar, itu kan yang sudah booming lah, okay lah ya, itu bisa menghasilkan dolar. Kalau kita ini atau seperti saya ini YouTube pemula, itu kita memang harus semangat bikin konten, dan juga kita harus semangat mampir ke sana ke sini. Intinya kita harus bisa-bisanya kita untuk mengatur waktu atau mencari waktu untuk main YouTube guys ya. Kalau saya ini sebagai ART Taiwan, jadi kalau main YouTube itu kita harus cari-cari. Kalau kerjaan sudah selesai, waktunya istirahat, saya tak buat untuk mencari dolar. Ya lumayan ger, walaupun gak dapat 1 dolar, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mencari dolar, walaupun arisan sana sini ngalor ngidul yang tidak jelas. Yang penting intinya kita sudah semangat, dan semangat juga bikin konten. Konten itu bisa dibikin guys. Jadi ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu saya mau bikin konten, bikin apa-apa ya, bingung-bingung. Tapi setelah kita suka menyukai YouTube atau suka bikin konten, apapun itu bisa menjadi konten atau bisa menjadi apa, bikin video. Setelah kalian aja, kalian kemana, ya udah bikin aja video, itu pun sudah bisa menjadi konten. Jadi buat YouTuber pemula semuanya, khususnya saya pribadi, tetap semangat. Walaupun kita kerja di perantauan, menjadi ART Taiwan maupun ART Hong Kong, TKI Korea, TKI Jepang, semuanya kalau kalian mempunyai channel YouTube, kita harus benar-benar semangat dan semangat bikin konten ya. Ya sebisa kaliannya, seheboh kaliannya, sebisa kalian bisa untuk bikin konten tuh menghibur teman-teman semuanya. Ya memang setiap orang mempunyai konten beda-beda ya, terserah kalian aja. Minum saja sudah bikin konten. Ibaratnya gini, saya nih hari ini konten bikin minuman 5 gelas loh guys, 5 gelas sekali minum, itu pun sudah menjadi konten. Kalian setiap hari makan sama ikan asin atau kerupuk atau sambal, itu pun sudah menjadi konten. Jadi bikin konten itu tidak harus yang istimewa ya. Ibaratnya saya hari ini makan sama udang, saya harus bikin konten nih biar seru nih, nggak perlu. Menurut saya sih sekarang tuh kalau bikin konten jadi nggak usah terlalu wah banget ya. Sekarang gini aja, sambal bawang, nasi, kerupuk, ikan asin, itu
penonton tuh pada ngiler, khususnya anak perantauan ya, itu semuanya pada ngiler kalau melihat orang yang lagi makan apa sambal bawang, sambal terasi, sambal tomat, makan sama kerupuk, itu udah kita tuh udah pada ngiler guys, bener gak sih? Terus apalagi mie ya, misalnya kalian tuh hari ini saya kalian mau bikin mie kuah. Nah udah, bikin mie kuah soto, indomie soto itu pun sudah bikin, bisa menjadi konten. Jadi bikin konten itu sebenarnya enggak bingung ya. Kalau kalian sudah mencintai YouTube dan suka bikin konten, semuanya itu bisa menjadi konten guys. Tinggal kalian aja untuk mencari waktu, bikin konten, bikin video, ngedit video dan lain-lainnya. Apalagi kalau ART Taiwan ya, kalau saya pribadi ya, bikin video sendiri, ngedit sendiri, intinya serba sendiri. Jadi memang kalau ART luar negeri itu memang apa, waktunya terbatas banget guys ya. Jadi andai kata saya di rumah nih nggak kerja ya, pasti saya selalu bikin konten di sini, terus kita fokus ke menu itu. Nah mudah-mudahan biar dapat dolar yang banyak gitu guys ya. Jadi sharing, hanya sharingan aja guys. Jadi kalian tuh kalau bisa semangat aja, udah ada yang nonton nggak ada yang nonton, yang penting kalian tuh semangat bikin konten kan. Itu yang menilai itu kan dari orang lain, juga dari YouTube sendiri, oh bahwa kamu tuh bakalan tuh selalu aktif banget bikin konten atau bikin video seperti itu. Nah gitu guys, jadi buat kalian YouTube pemula seperti saya, semangat bikin konten guys ya, soalnya kita tuh nggak tahu video yang mana yang akan jadi viral ya, itu tuh kita nggak tahu. Intinya kita semangat bikin konten, bikin konten, bikin konten. Kalau ada video yang salah satu ada video yang viral, itu rezeki kita, makanya kita semangat ya. Kalau kalian apa ada waktu, misalnya satu hari bisa bikin konten 5, 2, 3, ya udah, itu memang kalian bisa gitu loh. Itulah, jadi buat kalian semuanya harus semangat bikin konten. Buat bunda-bunda di Indonesia hebatnya, RT Taiwan, ibu rumah tangga di Indonesia, kegiatan ibu rumah tangga pagi, siang, malam, udah itu dibikin konten aja, itu pun udah bikin konten gitu loh guys. Jadi udah bikin konten kegiatan sehari-hari gitu. Buat ibaratnya buat RT Taiwan maupun Hong Kong, ya udah mungkin kalian sering-sering masakan Taiwan, Hong Kong dan Singapura, Malaysia dan lain-lainnya. Intinya tuh terserah kalian yang mau bikin konten kalian, sebisa-bisa kalian bikin kontennya seperti itu guys. Nah sekarang ini saya bikin konten ini hari ini tuh, ini tadi jam setengah tiga. Kenapa jam setengah tiga? Soalnya tadi si kakek pagi kan makannya kan udah makan sarapannya, sudah sarapan, terus kakeknya tidur. Jadi kalau kakek tidur, kalau dibangunin disuruh makan tuh gak mau. Jadi saya tuh sekarang terserah kakeknya aja, dia bangunnya jam seberapa baru saya kasih makan. Terus tadi dia bangun jam 2, ya udah jam 2 bangun tak tawarin dia mau makan, tak kasih makan. Nah sampai jam setengah tiga saya sholat dulu, habis sholat baru saya bikin konten sama mau cari dolar, siapa tahu dapat dolar guys. Nah seperti itu guys, sharingan saya hari ini. Mudah-mudahan sharingan hari ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya, terutama jaga kesehatan, jangan lupa madang, orang madang orang bakal sehat dan madang itu bakal sehat guys ya. Ya hanya begitu, hanya itu aja. Buat kalian yang baru bergabung nih, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau saya ada channel YouTube baru, pasti saya subscribe. Kalau tak bisa subscribe, tak subscribe. Kalau nggak bisa, besoknya lagi saya main lagi, tak subscribe lagi. Karena memang subscribe saya tuh terbatas guys. Karena mungkin saya suka subscribe orang, tapi orang tersebut tidak subscribe saya, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Mereka nggak subscribe saya sih, nggak apa-apa. Tapi dia, mereka nonton saya aja. Ya sekian aja video dari saya. Makasih banget. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.